Baik sahabat Mangku Cakra Channel, ini kita jalan-jalan. Saat ini kita di Tainan City, ya Tainan City Hall. Jadi kita akan lihat suasana yang ada di Tainan menjelang pergantian tahun dari 2021 ke 2022. Nah ini kita lihat. Kota dipenuhi dengan hiasan-hiasan. Kita lihat banyak sekali lampu-lampu ya, menghiasi pepohonan dengan lampu-lampu. Jadi keadaannya tertib, tidak bergerombol ataupun ura-uraan. Di sini kita lihat ini disusun dengan rapi sehingga bisa dinikmati oleh bagi yang ingin menikmati pergantian tahun. Sebenarnya di Tainan sendiri itu ada beberapa acara, salah satunya di Taipei, di New Taipei, Taoyuan, kemudian di Hsinchu, Taichung, Nantou, di Yunlin, di Kaohsiung, itu semua mengadakan acara. Mereka semua menyambut kedatangan tahun baru ya. Saat ini kita lihat ini suasananya sangat bagus sekali. Jadi dimanfaatkan oleh bagi para keluarga yang hendak menikmati pergantian tahun sambil nunggu supaya tidak bosan. Mereka semua disuguhi oleh pandangan-pandangan yang sangat luar biasa. Seperti inilah kondisinya. Mari kita terus menikmati keindahan di Tainan. Ini ada barongsai lampu. Nah, kita lihat ini lampu-lampu disusun, kita seperti masuk terowongan ya. Aduh, indah. Masuk terowongan, kanan kiri dihiasi. Ini terasa kita masuk ke dalam suatu lorong yang sangat indah. Kemudian di sini ada beberapa tenda ini ya, tenda memamerkan sekaligus jualan. Luar biasa kreasinya. Jadi yang kita contoh itu kreasinya, yang kita lihat ini kreasinya, supaya siapa tahu bisa ditiru gitu. Sebenarnya nggak usah nunggu tahun baruan, kalau mau berkreasi ya tiap hari. Ini bagus sekali. Wow, kembangnya ini baru satu apa ya, suatu keindahan lah. Kita lihat nih warna kuning, merah. Waduh. Oke sahabat, selanjutnya kita lihat apa ini, lampu neonnya apa ya, itulah neon. Jadi kita lihat nih, ditaruh di atas pohon, digantungin nih. Indah sekali nih, wow. Luar biasa. Jadi keindahannya, kreasinya itu bagus. Kita lihat nih, patung kuda. Kuda ya. Kita jalan lagi, agak buru-buru.
Nah, ini ada seperti tungku, tungku masak ya. Nah, ini dibuat dari kertas nih. Jadi ya, indah nih, ada labu, ada mamak. Ini kupu-kupu. Inilah sahabat Mago Cakra Channel. Nah, kita lihat nih pohon warna biru nih. Wow, mantap. Bawahnya hijau, atasnya biru. Wah. Terus tiangnya ungu. Luar biasa. Yang seperti ini nih membuat kita berdecak kagum. Kelip-kelip nih warna hijaunya nih, kelip-kelip nih. Wah, menggambarkan dataran rumputan yang sangat indah, sedangkan di atasnya itu daun-daunnya, daun-daunnya juga disinari lampu. Itu yang jualan-jualan semangat. Saya mau jualan juga bakso apa somai. Nah, ini ada patung-patung. Wah, pokoknya kita nikmati ini, sahabat Mago Cakra Channel. Ini dia, luar biasa kreasinya, kreasinya itu yang harus kita contoh. Woi, burung hantu. Ini dia. Wah, mantap lah pokoknya. Itu aja, sahabat Mago Cakra Channel. Terima kasih. Playlist. Jalan-jalan, destinasi dan segala macam lah ini. Yang penting ini suasana di Tainan menjelang pergantian tahun dari 2021 menuju 2022. Selamat malam, itu saja Mago Cakra Channel, playlist pariwisata dan destinasi.